Jumpa lagi di channel Es Tebu Manis Seger. Dalam video sebelumnya kita melihat perjalanan saya dari Cirebon menuju ke Ambarawa lalu ke hotel. Dan dalam video kali ini saya ajak teman-teman untuk piknik di dalam kota Ambarawa. Ambarawa ini berada di kaki Gunung Ungaran. Di kejauhan nampak Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Juga ada sawah-sawah yang berundak-undak berteraset sehingga udaranya cukup sejuk dengan pemandangan yang indah. Beberapa lokasi piknik yang ada di Ambarawa yaitu tempat wisata rohani untuk umat Katolik yaitu Gua Maria Kerep, yang kebetulan lokasinya dekat dengan hotel tempat saya menginap. Monumen Palagan Ambarawa. Lalu ada Danau Rawapening, ada juga Benteng Willem I, juga ada Masjid Palagan Ambarawa, dan yang sudah terkenal adalah Museum Kereta Api. Dalam perjalanan ini, saya mohon maaf sekali tidak mampir ke Museum Kereta Api karena dulu pernah, sehingga tidak ada video dalam episode kali ini. Namun foto-foto dulu masih ada. Ambarawa pun terkenal dengan Danau Rawapeningnya yang sangat indah. Tapi kali ini saya cuma lewat ketika naik bis dalam perjalanan dari Ambarawa menuju ke kota Yogyakarta. Demikian teman-teman, kita saksikan bersama.
Benteng Fort William I ini konon dibangun pada tahun 1834. Kemudian pembangunannya dirangkaikan dengan pembangunan stasiun kereta api yang juga bernama Stasiun William pada 21 Mei 1873. Untuk menuju ke Benteng Fort William I, kita harus melalui Batalion Kavaleri 2 Turangga Ceta, juga melewati lapangan PB Sudirman. Kita juga bisa melalui jalan R.A. Kartini, lalu melewati lapangan PB Sudirman, terus ke selatan sampai di Perum Bugisan. Di depan Benteng Fort William I ini merupakan lapas kelas 2 Ambarawa. Sehingga di daerah atau di area situ kita dilarang untuk mengambil foto atau dokumen. Saat ini kondisi Benteng Fort William I sungguh menyedihkan karena tidak nampak ada perawatan. Banyak yang rusak, banyak lumut, banyak kotoran, semak-semak, ada juga hewan peliharaan kurang terawat, sangat disayangkan. Seharusnya ini menjadi objek wisata yang menarik, khususnya bagi yang gemar gedung-gedung tua, gemar sejarah. Semoga ke depan bisa diperbaiki. Kita sampailah pada makam Mbah Mahfud Salam. Makam ini merupakan makam tetua agama Islam yang dulu waktu masa perjuangan beliau berjuang melawan Belanda. Itu merupakan pintu belakang dari Benteng Fort William I. Kiai Haji Mahfud Salam ini adalah ayah dari Kiai Haji Sal Mahfud yang cukup terkenal.
Baik teman, demikian video episode piknik di Kota Ambarawa kali ini. Saksikan terus video-video dari Es Tebu Manis Seger untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.